Event Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-6 tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2014 resmi dibuka oleh Kasdam Namul Arman Brigjen Jenderal TNI Abdul Qadir Sultan. 6 tingkat Kabupaten Tanah Tidung tahun 2014. Ibu, silakan dapat berkenalan langsung. Kasdam Namul Arman Brigjen Abdul Qadir Sultan menyatakan kekagumannya atas acara MTQ yang diadakan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Tentunya kegiatan ini sangatlah bagus. Saya kira ini tentunya merupakan suatu kegiatan yang sangat bagus ya, karena ini sudah merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanah Tidung. Dan kalau kita melihat kegiatan ini tentunya di situ ada yang kita tuntut, bahwa peserta atau kafilah-kafilah ini dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik atau kata berprestasi untuk kecamatan masing-masing. Pembukaan MTQ di halaman Masjid Agung At-Taqwa tersebut mampu menyedot perhatian warga Tanah Tidung dengan memenuhi arena pembukaan. Pada pelaksanaan MTQ kali ini diikuti 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Ya, kita berharap dari sisi jumlah peserta itu meningkat. Dari beberapa jenis lomba, jumlah peserta juga meningkat. Kemudian yang paling penting adalah prestasi dari terutama juara-juara satu dari masing-masing lomba itu ada peningkatan dari segi kualitas, sehingga nanti ke depannya dapat mewakilin Kabupaten Tanah Tidung untuk penyelenggara MTQ tingkat provinsi. Seperti kita tahu bahwa 2013 tahun kemarin kita juara umum ketiga, minimal akan kita pertahankan. Habib Allah, Rasulullah, Habib Allah.